Sekarang lanjut ke nomor 8, cat ulang diperbolehkan maksimal 2 warna ya, 2 warna dominan. Untuk warna dengan konsep tritone diperbolehkan sebatas hanya imbuhan warna pemanis body doang. Nah, bukan doang sih, di sini enggak ada tulisan doang. Dan untuk cat body ya rata-rata udah dicat ulang ya. Rata-rata ya warnanya udah enggak sesuai dengan STNK, pernisnya juga udah mengkilat banget ya, rata-rata pakai pernis yang lumayan mahal ya. Di sini tadi ya di poin pertama gue disebutin kisaran 5 juta itu, kalau untuk cat kayaknya untuk full body udah habis 1 jutaan, terus ganti master rem dan kaliper sebagainya itu udah habis 2 juta tuh. Belum part-part kayak part-part perintilan kecil, baut body loh, itu baut body kalau udah diganti probol itu habisnya udah berapa. Nah, jadi di sini gue untuk poin yang pertama di kisaran yang modifikasi di kisaran 5 juta itu kurang setuju lah. Jadi udah kalau modifikasi untuk bed buruk ini rata-rata lebih dari 5 juta. Yang tadi cat ulang kan, itu ulang perbolehkan warna tritone, yang maksud warna tritone sih di sini gue juga kurang paham ya. Maksudnya apa nih? Mungkin pengecatan body dengan warna two-tone atau warna mix yang yang dimaksud tritone mungkin di sini kayak modifikasi outre ya, jadi warnanya itu nano-nano ya, 3 warna. Nah, kalau kayak gitu mungkin ya, mungkin kayak gitu. Jadi kalau di Wibu Mata ini nggak diperbolehkan. Dan untuk apa? Sebatas hanya imbuhan warna pemanis body ya, kayak gitu. Jadi kalau warna tritone ini nggak diperbolehkan. Tapi kalau hanya untuk imbuhan warna pemanis body ya diperbolehkan. Dan ini nomor 8 juga gue kurang ngerti ya maksudnya kayak gimana. Nomor 9, untuk mendukung tampilan body disarankan memasang stiker atau emblem Thailand. Nah, ini maksud stiker atau emblem Thailand di sini berarti ini loh, emblem kayak emblem FI mungkin, terus stiker warning Thailand ya, mungkin yang dimaksud kayak gitu. Cuman di sini kan kalau untuk stripping rata-rata itu custom ya, bukan stripping original Thailand. Nah, kayak gitu nomor 9. Terus nomor 10, kaki-kaki terbatas dimodifikasi, penggantian kaki-kaki harus murni parisi toko atau flag and fray. Yang ngerti lah kalau nomor 10 ini. Nah, sekarang untuk poin 11 ke 15 nya itu gue ngambil regulasi dari TMC yang volume 1, yaitu yang pertama kali diadakannya kontes baby motai yang masih diuntukkan atau dikhususkan buat kelas lokal ya. Kalau sekarang sih udah open ya, udah dibebaskan. Untuk poin nomor 11 ini, di sini aplikasi pengereman maksimal single disc di depan dan single disc di bagian belakang. Nah, kalau single disc di sini kalau single disc kalian udah paham lah, berarti satu pengereman ya, nggak boleh kanan kiri atau yang bagian depan double disc. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 12, dilarang berkaki molo atau low rider. Jadi untuk bagian mounting belakang atau bagian apa, arm ya, itu nggak boleh panjang ya. Atau kalau di style street racing kan itu rata-rata untuk bagian mounting tuh lebih dipanjangin lagi. Jadi itu disebut low rider ya kalau nggak salah. Nah, untuk nomor 13, harus menggunakan velg dan ban sepeda motor non custom maksimal aftermarket berprofil lingkaran diameter mini non jenjang. Maksudnya non jenjang di sini apa aja? Non jenjang dan ukuran ban bebas. Perubahan diameter roda diperbolehkan dengan menggunakan velg ukuran 12 dan 14. Boleh palang atau jeruji spok. Jadi di sini untuk pergantian pelek itu boleh diganti pakai merek aftermarket ya, kayak pelek gue itu kan merek dari Virosi ukuran 12 ya, ukuran diameter 12. Dan di sini diperbolehkan pakai pelek jari-jari. Nah, di sini
kalau kebanyakan nggak kebanyakan, sebagian orang kan bilang nggak boleh pakai pelek jari-jari, boleh pakai pelek jari-jari. Cuman di sini yang pernah gue lihat sih selama ini, selama gue ngikutin kontes Bibi Mota itu, pernah KSR-nya Keke Modip ya kalau nggak salah, itu dia pakai pelek jari-jari untuk KSR, dan itu juara satu loh, beberapa kali juara satu Kawasaki KSR itu, dan peleknya kan udah jari-jari juga. Terus kemarin terakhir gue lihat di anniversary Pentai kemarin ada PCE kan, PCE itu pakai pelek ring 12, cuman dia di sana peleknya jari-jari, dan itu masuk ke podium 2. Itu juga dari motor Keke juga ya, Keke. Dan lah kalau kau dari modifikasi, gue nggak ada obat ya kalau Keke, apalagi tuh yang SR Sonic-nya, ampun dah itu udah habis berapa juta mungkin. Nah sekarang lanjut ke poin 14, aplikasi aksesoris variasi terbatas ya, tidak boleh melebihi budget 5 juta. Nah di sini kalau yang di regulasi terbaru itu poin nomor 14 ini udah nggak ada ya, jadi tidak melebihi budget 5 juta itu udah dihapus ya, jadi bisa lebih 5 juta asalkan lebihnya itu nggak banyak banget. Dan finishing disarankan menggunakan aksesoris non premium. Yang dimaksud non premium mungkin di sini nggak tahu sih gue maksudnya apaan, juga dulu gue pernah nanyain ke Anjar RJM ya, yang dimaksud aplikasi non premium ini maksudnya apa, dia juga kurang paham ya. Jadi kalau aksesoris ya yang gue lihat itu kayak pakai part Brembo, terus Nissin, dan itu Nissin juga sih kopian ya, bukan original. Mungkin yang dimaksud di sini premium itu kayak aplikasi part KTC mungkin ya, mungkin ini juga, tapi ya gue juga kurang mengerti ya, takutnya salah juga ya, lebih baik kita skip aja. 15, aplikasi monel dan emblem diharamkan kecuali emblem Thailand ya. Nah itu udah ngerti lah. 16, knalpot harus menggunakan non tipe racing. Nah knalpot nggak boleh pakai non tipe racing. Jok maksimal dimodif tipis ya, ini nomor 17 ya, jok maksimal dimodif tipis, diganti lapisan pelindungnya dengan kain kanvas atau produk sintetis, dan tidak boleh di custom atau di apa ini, creativity lubang. Nah yang dimaksud creativity lubang di sini, kalau kalian lihat kas SR itu rata-rata joknya dibikin kayak motif bintang atau bulatan-bulatan kayak gitulah, jadi itu nggak diperbolehkan. Untuk yang terakhir di sini poin ke-18, pemakaian subbody berfinishing laminasi karbon diperbolehkan dan hanya sebagai pendukung tampilan pada bidang part motor. Aplikasi karbon kaplar dilarang. Jadi di sini yang diperbolehkan karbon itu karbon water transfer printing, dan itu juga nggak boleh full body pakai karbon. Jadi kayak part-part filter, spion, terus tameng knalpot itu bisa pakai water transfer printing. Jadi untuk regulasi Bibi Mota ya kayak gitu. Tapi di sini ada tambahan juga dari gue. Untuk pengaplikasian part itu untuk kaki-kaki depan, kalian boleh pakai bottom shock yang copy airtastic model lama ya, bukan yang model ori loh, yang model lama, yang apa lah, kalian tau lah kalau airtastic yang model lama bentuknya kayak gimana, yang kayak di motor gue, nanti motor gue review setelah video inilah, insya Allah itu juga. Jadi bottom itu boleh pakai bottom yang copy air testing model lama. Terus untuk kaliper di sini kalian boleh bebas pakai kaliper apa aja, asalkan di sini kalipernya nggak boleh lebih dari 2 piston. Nah kalau dulu kan kaliper bisa pakai monoblock, terus Brembo 4P, dan sekarang itu nggak diperbolehkan. Jadi sempet dulu sih diperbolehkan di kelas apa, Pirnopis juga itu dulu pakai monoblock ya, tapi nggak lama. Jadi sekarang lebih ke bebas pakai kaliper apa aja, cuman di sini kaliper itu nggak boleh dari
nggak boleh lebih dari 2 piston ya. Bisa kalian pakai kaliper Doraemon atau kaliper Brembo Gian. Nah, terus apalagi ya? Kalau untuk knalpot kan tadi udah gue sebutin ya, lebih bagus pakai Sugi. Terus lampu wajib semuanya pakai lampu LED ya, mau lampu sen, stop lampu belakang, lampu utama itu wajib banget pakai lampu LED. Cuman di sini sih nggak diwajibkan juga, cuman poin yang lebih tinggi itu kalian pakai lampu LED. Nah, selanjutnya dari apa ya? Nah, keserasian body universal ya. Yang dimaksud di sini keserasian body universal itu jadi gak ngejamin part-part mahal yang nempel di motor kalian itu ngejamin poinnya tinggi. Cuman di sini yang dinilai kalau dari Auto Trend itu keserasian part-part yang nempel di motor kalian. Jadi mau kalian pakai Brembo yang original, mau pakai kaliper Brembo original, kalau kalian masangnya nggak serasi atau nggak rapi, ya kalian nggak jamin bisa juara. Dan kerapian, kebersihan, terus pemolesan juga, pemolesan dari apa crankcase, yaitu untuk crankcase wajib banget dipoles, dan untuk pemolesannya juga nggak asal-asalan, jadi kalian harus benar-benar mengkilat ya. Kalau untuk kerapian ya itu sangat diwajibkan banget, kebersihan juga diwajibkan banget ya. Kalian kalau pakai motor kotor ya, kalau kalian kontes tapi motor kalian kotor-kotor ya, insyaallah lah kalian motor kalian nggak bakal dilihat sama si Mas Tito ya, yang kepalanya itu loh. Maaf Mas, ini nggak maksud menyinggung saya. Dan kalau untuk pembahasan baby motor sih kayak gitu aja ya. Gue juga nggak mahir banget, nggak apa namanya, ada part-part lagi, ada bagian-bagian juga yang masih gue pahamin. Cuman ya gue cuman mau ngebacain buat kalian yang belum tahu gimana sih regulasi baby motor itu kayak gimana. Terus ya mungkin yang kalian mau ikut-ikutan kontes ya, kalian bisa tonton video ini. Konsep motor kalian itu harus kayak gimana, part-part yang kalian mau pakai kayak gimana, dan kayak gitu aja sih kalau untuk pembahasan kali ini. Gue mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga jika ada kekurangan dari gue. Dan ya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jika ada yang kalian mau tanyakan ya silakan aja komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue di @jadicebong ya. Dan ya kayak gitu aja sih untuk video kali ini. Gue Yadi Cebong pamit, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.